Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channelnya Bang Yos Elektronik. Kali ini saya akan membuat sebuah alat pemutar, istilahnya knob, untuk potensiometer yang seperti ini, knob seperti ini. Yang ini jadi mudah untuk pemutarnya, tapi di sini saya ingin mengaplikasikannya untuk potensiometer yang ini, trimpot multi turn yang ini. Di sini kita kesulitan untuk memutar poros pada trimpot ini. Nah, jadi seringkali lepas, jadi tidak nyaman. Seperti ini kita kesulitan. Nah, sebelumnya saya sudah membuatnya satu di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Nah, begini teman-teman. Nah, kalau udah begini kan gampang muternya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, mari kita kerjakan. Di sini kita hanya membutuhkan dua buah bahan, yaitu yang pertama adalah kayu bulat. Inilah kayu silinder ya teman-teman, ini saya potong sepanjang 2 cm. Dan selanjutnya adalah paper clip. Untuk pertama kalinya kita akan membuatnya lebih lebar, lebih lebar seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Yang ini sudah saya lebarin lebih gede, sedangkan yang ini yang belum, yang sebelah kiri belum. Kita bentuk seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi terlihat agak mengkotak. Kita potong seperti ini.